Halo Sobat Hunter, ketemu lagi bareng Metal Detector Indonesia. Di kesempatan kali ini saya berada di sebuah lokasi yang ditunjukin sama pemilik lahan sih, bahwa di lokasi itu pemilik lahannya rumahnya di sebelah sana. Dan katanya di lokasi ini dulu ada rumah yang terbakar, rumah kuno tapi kebakaran. So, dari itu saya mendatangi lokasi ini pingin tahu ada sesuatu kah atau ada sesuatu yang bisa kita temukan kah dari lokasi ini. Ya, semoga aja menemukan sesuatu yang unik. Dari itu mari kita cari tahu. Semoga aja ada sesuatu yang unik yang bisa kita temukan. Let's go, kita mulai pencariannya. Kita mulai aja pencariannya. Ini banyak suara di sini. Ini ada satu suara. Keras. Bekas rumah sih ya. Ini lokasinya bekas rumah dan kebakaran katanya dulunya, kata bapak tuh yang pemilik lahannya. Ini kisaran tahun berapa, Pak, kebakarannya? Ya, sekitar 95. Oh, 95 terbakar. Dalam ya. Nah, ini sobat, entah apa kayaknya pecahan-pecahan kuningan kah apa. Sekecil ini dia bendanya. Oke, kita lanjutkan. Kita tutup dulu. Kita lanjut lagi itu bersama bapak pemilik lahannya ini yang menunjukkan di bahwa lokasi ini dulunya bekas terbakar di tahun 95-an katanya. Masih saudara-saudaranya bapak juga. Oke, kita lanjut. Ini sampai ke sebelah sana katanya ininya. Ini enak, lapang, bersih kalau tempatnya. Dan ini nih, barusan sudah ditemukan dua koin. Koin yang ini koin besar ini, enggak tahu berapa sen ini koinnya, koin sen-sen ini. Dan ini koin berlubang juga. Oke, dan ini di kulit. Karena mungkin belum pernah ditempati lagi lokasinya, jadi bekas dulu sampai sekarang tuh masih di atas tanah. Bapak yang menemukannya juga, bukan saya. Tapi ini suara besi, ini biasa banyak paku kalau bekas rumah. Kencengan. Paku kayaknya. Suara paku. Ini banyak banget suaranya. Cuman suara-suara air di besi ini. Nah, ini. Ini ada air di tinggi. Kita cari tahu. Aduh, keras banget tanahnya. Untungnya kayaknya dangkal-dangkal, soalnya banyak ditemukan koin di kulit juga, berarti belum tertimbun lagi nih. Waduh. Sakit tangan nyangkulnya.
botol sobat. Wow. Oh, sampai sebelah sana katanya bekas rumahnya, dan itu masih ada rumah bapak yang sekarang menempati. Dan ini nih barusan ditemukan ini, nggak tahu bekas apa, cetakan kue atau apa ya. Ini seperti ini bentuknya. Entah apa, saya kurang tahu ini. Cuma bentuknya unik. Oke, kita amankan dulu. Kita lanjut. Dan ini ada satu suara. Entah apa, kita cari tahu. Jadinya agak tinggi. Wow, keras banget. Akar-akar ini. Banyaknya. Ini lokasinya bekas kebakarannya di tahun 95 katanya. Masih di bawah kayaknya. Oh. Apalagi nih sobat, sekecil ini nih, mungkin sisa terbakar, dan ini nggak tahu apa. Oke, nanti saya coba bersihkan di akhir. Bentuknya seperti ini, kuning lagi, agak menguning, cuman nggak tahu, nanti dibersihkan. Oke, kita amankan dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada ID agak tinggi lagi. Enggak menyulitkan digalinya, sobat. Ininya pohon aren. Jadi bawahnya akar. Sudah naik dia. Nah, ternyata ini sobat, ini bekas apa ya? Ini ada ukirannya, dia bergerigi. Oke, tapi bahannya kayaknya kuningan ini, hitam-hitam gini. Ke hijau-hijauan biasanya. Oke, kita amankan dulu. Lanjut lagi. Nah, ini ada suara juga nih. Sebelahnya masih ngumpul kayaknya. Nyanyian sama yang kayak barusan. Oh, koin sobat. Nih, di kulit juga dia koinnya. Berarti sudah dapat 3-4 kah dari lokasi ini. Dan kebanyakan di kulit, mungkin karena emang rumah terbakar jadi gak sempat nih dapatnya dari sini. Dan semuanya dari kulit, bukan dari dalam tanah. Keren, gak capek saya gali. Dan ini juga. Oke, kita lanjut. Dan ini ada satu suara nih, agak lumayan tinggi di ID tuh kan. Ini sobat lagi scan situ nih, ini koin lagi. Banyak banget. Dan koinnya di kulit. Keren. Aduh, kejeduk. Nih, sudah bertambah lagi koin lubang. Oh, ini yang tinggi. Kata si bapaknya, emang dulu belum pernah ditinggali lagi dari sejak kejadian
terbakarnya di tahun 95-an. Pemukimannya dari zaman dulu. Ini banyak sesuatunya, cuman campur besi, jadi terdeteknya loncat-loncat. Apa ini, kecil banget ini bendanya. Pantesan susah banget sebesar ini. Seperti gold nugget sobat, tapi bukan kayaknya ini. Entah serpihan terbakar apa ini. Oke, kita amankan dulu, nanti saya coba bersihkan di akhir. Aduh, kecil-kecil. Oke, kita lanjut lagi. Ini banyak suara banget. Cuman ID-nya ID besi. Nah, ini ada satu ID agak tinggi. Kita cari tahu apa. Ya, semoga aja ada perhiasan yang terbakar dulu. Waduh. Keras banget di akar-akar ini. Masih di sebelah sini deh. Aduh. Apa ini? Keras banget. Bikin capek galinya. Belum ketemu. Ini sobat. Nah, ini ternyata sendok. Sendok kecil. Tuh. Nih. Waduh, tercangkul. Nih. Sendok. Ini tercangkul atau emang sudah patah dari tadinya? Sudah patah dari tadinya kayaknya. Nih. Sendok. Ada saya di video yang di hutan itu nemu sendok kecil juga seperti ini. Cuman ini enggak kuning. Oke, kita amankan. Dan ini di sebelahnya ada juga satu suara. Mari kita cari tahu. Tapi ID-nya tinggi juga. Tuh sobat, ini apa nih, apa ini, kayak ujung tombak segitiga apa ya, berukir nggak? Nah, oke, apapun ini saya kumpulkan dulu, nanti saya review di akhir. Mau lanjut, dan saya melihat ini sepintas nih. Ini koin juga sobat. Dan ini koin
ini koin-koin tahun ya seangkatan sama yang berlubang tadi. Nah, koin apa nih yang ada not Belanda ini, koin Nederland Indi. Oke. Banyak banget di sini koinnya. Dan di kulit koin-koinnya. Oke, kita lanjut. Dan ini nih yang barusan sendok sama ini kita amankan dulu di situ. Kita lanjut ke sebelah sini nih. Ini banyak suara nih. Cuman ID-nya ID besi. Nih, ada ID agak tinggi. Kita cari tahu. Oh. Keras banget. Ini apa? Jangan-jangan ini, sobat. Nih. Ini bekas apa? Tapi di kulit dia, oh iya, ini yang terdetek. Bekas apa ya? Dan bentuknya begini. Tapi tidak kuning, sobat. Coba kuning. Kita lanjut lagi. Nih. Ini banyak banget suaranya nih. Coba saya kencengin, bro. Biar lebih kaki kuk. Aduh. Ini ada ID besar. Mari kita cari tahu. Keras tanahnya. Aduh, keras banget. Makanya tenaga dalam jadinya. Tenaga dalam dikeluarin pas digali besi. Tuh, ya di sini besi nih. ID-nya. Yang tingginya tadi di mana? Agak ke sini dia. Sobat, ternyata ini sisa bakaran apa ya? Oke, nanti saya bersihkan. Semoga aja gold nugget. Oke, nih, apapun ini setidaknya sudah ketemu. Ini bukan besi, gak bohong dia alatnya yang ID-nya tinggi. Dan ini masih ada, kalau ID rendah. Nih, cuman biarkan sajalah. Karena itu paku kayaknya. Malu bekas rumah. Aduh. Udah kecapean nih. Oke, kita lanjut lagi. Nih ada satu suara dan ID-nya agak tinggi. Kita cari tahu. Aduh. Oh, ini. Sebenarnya barusan offline. Lama ini skatenya. Udah keliling-keliling sampai bawah. Cuman karena durasi terlalu panjang, takut terlalu panjang, jadi banyak yang tidak terekam. Saya nemu koin seperti ini juga barusan, sobat. Koin ini barusan saya nemu. Ini apa? Ini juga koin tuh. Nih. Ini koin 50 sen. Tahun berapa nih? Tahunnya belum kelihatan ini. Udah karat banget. Yang jelas terlihatnya 50 sen. Dan ini yang kecil apa? Ini koin apa ini? Banyak banget ditemukan koin dari sini. Dan ini koin perak ini. Setengah sen. Nih. Oke. Sudah banyak, nanti digabungin sama yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut dulu.
Dan ini ada satu suara ID-nya tinggi juga. Sebenarnya suaramu banyak, cuman yang ID besi, ID rendah sengaja saya tinggalkan, sobat. Koin kayaknya ini juga atau apa? Kita cari tahu aja. Semoga aja koin emas. Di sini. Apa dia? Wow, cendok. Dikirain koin ID-nya hampir mirip cendok, cendok jadul. Oke, kita amankan. Kita tutup dulu. Aduh. Oke, sobat hunter. Dikarenakan saya udah kelelahan, soalnya ini yang tidak direkamnya sebenarnya lama, karena banyak banget logam di sini, jadi saya banyak yang tidak saya rekam saat menemukan sesuatunya. So, ini yang berhasil kita temukan di sini. Nah, ini benda yang tadi, yang entah bekas apa ini, dan dia ada cetakan ininya, mungkin bekas cop atau apa. Dan ini juga yang tadi, entah bekas apa ini, segitiga, juga sendok. Sendok mini, sendok yang terakhir tadi, ini sendok juga, ini tadi saya dikirain emas batangan, kuning-kuning soalnya, tapi nggak tahu apa. Dan yang kecil-kecilnya, yang seperti yang tadi, ini dia. Nah, ini belum dibersihkan, dan mungkin ini sisa bakaran entah dari bahan apa, nanti akan coba saya bersihkan di rumah. Cuman mungkin kalau gak sempat dimasukin di video, akan saya review nanti di video review hasil temuan serta koinnya ini. Nah, ini koinnya dapat segini banyak. Aduh. Dan kebanyakan ini dari kulit, karena memang mungkin 678. Perasaan tadi ada lagi dua, di mana saya naruh. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya banyak aja. Dan ini dia benda-benda yang agak uniknya mungkin. Ini seperti ini koin tadi, koin 50 sen, koin setengah sen, koin apa ini? 2 sen kalau nggak salah yang ini, yang besar. 2 sen. Juga ini koin-koin berlubang berapa sen ini. Oke, setidaknya koin-koin ini menjadi saksi bahwa benar ini bekas pemukiman dulu. Berarti ini tidak terbakar ya yang gini-gininya. Kalau yang gini nih sampai kayak gini-gini, ini entah bahannya apa. Oke, setidaknya sudah ketemu. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya saja. Soalnya saya udah kelelahan ini, nggak ada yang bantuin sih. Coba sobat hunter ada yang datang bantuin ke sini, bantuin gali keras-keras tanahnya ini. Karena mungkin bekas rumah dan belum pernah ditinggali lagi, jadi tanahnya tetap dan mengeras. Pokoknya apalagi ini di bawah pohon aren kayak gini, jadi keras dan berakar. Ini bekas kayu apa ini? Mungkin bekas kayu-kayu dulu, kayu ulin ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum, salam dari Metal Detector.